Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Amma ba'du Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita bertemu lagi di channel Darussafa TV Dimanapun anda berada mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Beberapa menit ke depan kami akan menemani anda Menjelang berbuka puasa Berbincang-bincang dengan Narasumber kita yang insya Allah akan memberikan banyak ilmu dan motivasi untuk menghiasi ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Kemudian kami mengingatkan kepada Anda sekalian, jangan lupa untuk mendukung channel Majelis Talim Ta Darusofa, baik mensubscribe YouTube Darusofa, ataupun memberikan bintang di Facebook Darusofa TV, yang mudah-mudahan apa yang Anda berikan bisa mendukung channel Darusofa TV, yang nantinya mudah-mudahan channel ini bisa semakin berkembang dan memberi manfaat yang lebih luas. Langsung saja kita berkenalan kepada tamu kita Pada kesempatan kali ini kita bersama al Ustadz Rahmat Abdullah Beliau adalah pimpinan Majelis Ta'lim Syababul Mustafa Medan Bukan Ustadz? Alhamdulillah di ah, Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas Tentang kesalahan yang tidak disadari Kesalahan-kesalahan yang tidak disadari hmm. di bulan suci Ramadan Yang biasanya dilakukan oleh orang-orang awam Bisa sedikit Ustadz beri gambaran atau bagaimana Ustadz? kesalahan-kesalahan bismillahirrahmanirrahim sebelumnya alhamdulillah wassolatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala ali man wala langsung saja uh, langsung saja bahwasanya tadi pertanyaan bahwasanya tentang kesalahan-kesalahan yang banyak yang sudah terjadi dari masyarakat kita yang ketika menjalani bulan-bulan bulan puasa puasa di bulan Ramadan yang itu menjadi kebiasaan dan jadi adat istiadat yang rasanya, rasanya kita sulit untuk merubahnya, tapi kita tidak pernah untuk mengundur, apa, tidak pernah mengundur diri atau tidak pernah untuk letih dalam mengingatkan masyarakat kita dalam kebaikan, dan juga untuk lebih kesempurnaan, memperoleh lebih sempurna puasa tersebut yang akan kita amalkan, yang kita jalankan, di antaranya yang, yang biasa, yang nampak dari mata kita ketika di bulan suci Ramadan, itu adalah. Uh, amalan amalan yang ini berpengaruh kepada batalnya puasa ataupun hal-hal yang menghancurkan pahala puasa itu sendiri dan ini yang seharusnya lebih kita jaga karena untuk uh, kita bisa memperoleh puasa itu bisa yang bisa uh, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pandangan syariat juga diterima dan juga dalam pandangan kita memperoleh pahala juga lebih sempurna dalam mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal tersebut yang biasa itu yang Dilakukan oleh orang-orang masyarakat kita di daerah kita adalah uh, tidak bisa menjaga lisan dalam ketika menjalani bulan suci Ramadan. Nah, ini bahaya. Karena di antara sebab-sebab sebab-sebab yang dapat menghancurkan pahala puasa itu sendiri itu paling banyak disebabkan oleh lisan. Ya, yang sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengatakan bahwasanya komsun Ha, khumsun yufatir Nasoim Ada lima hal yang dapat menghancurkan Pahala puasa orang yang berpuasa ya. Di antaranya adalah Pertama ghibah kata nabi Yang kedua adalah ha, ha, Tadi ghibah yaitu menggunjing Yang kedua adalah al-kadib Berbohong Yang ketiga adalah namimah ha, Mengadu domba Yang keempat adalah al-yaminul kadibah Atau yaminul komus Yaitu adalah uh, sumpah palsu Yang kelima nad Nadar bi di antara lima tersebut yang kelima tadi bi yaitu memandang dengan syahwat di antara lima tersebut kalau kita perhatikan bahwasanya yang yang menyebab daripada menghancurkan pahala puasa itu lebih dominan kepada yang yang didasari ataupun di melalui dengan lesan yaitu empat ini yang hmm. di, bohong itu didasari dengan lesan Sebab, penyebabnya adalah lesan riba penyebabnya adalah lesan ha, ya namimah adu domba juga penyebabnya adalah lesan berikutnya juga al yaminul atau sumpah palsu juga penyebabnya adalah lesan Cuman satu yang penyebabnya pandangan mata. Berarti menunjukkan ah betul, -betul lah kita untuk menjaga lisan kita ketika di ketika di dalam puasa Ramadan. Bukan berarti di luar Ramadan kita berarti boleh melepaskan gitu saja lisan kita gitu ya. Ah, akan tetapi eh, lebih berhati-hati berhati untuk kita menjalani Ramadan dalam menjaga lesan ini karena penyebabnya sangat besar. Ya, ada ungkapan bahwasanya lisan itu bendanya kecil tapi dosanya yang diperolehnya itulah besar dengan sebab bisa begitu juga apabila digunakan untuk pahala sebenarnya lebih lebih banyak pahalanya dengan sebab dengan lesan apabila bisa digunakan dengan baik misal itu kurang lebihnya kalau kita merujuk kepada hadis nabi yang mengatakan bahwasanya banyak orang yang berpuasa namun tidak ia dapati kecuali haus dan lapar ini yang dimaksud dengan hadis ini uh, batalnya puasa secara zohir atau batalnya pahala puasa itu juga tadi kembali sama seperti yang tadi disampaikan bahwasanya uh, itu yang disabdakan oleh Nabi kami saw min jaza ilal ju wal atas berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada mendapatkan bagian daripada pahalanya yang dia dapat kecuali hanya lapar dan haus tidak ada faidahnya berarti menunjukkan sahnya puasanya puasanya tetap sah tapi hilang pahala puasanya yang dia yang dia lakukan maka sayanglah kalau misalnya puasa ya tapi hilang pahala puasa tidak memperoleh pahala dari Allah Taala ya rasanya saya begitu sayang begitu uh, begitu sayangnya kita lepaskan pahala puasa begitu saja ya dengan sebab uh, beberapa hal yang kita lakukan penyebab daripada penghancur pahala puasa tersebut termasuk yang amal yang lima ini dan yang lima tersebut nah, dan ini masyarakat kita yang banyak yang kadang melalaikan kadang masih pagi ya belanja ke kedai belanja ke tempat perbelanjaan kadang dipancing dan berbicara dengan orang lain terakhir menjerumus gitu. kepada riba yes. gitu tanpa disadari karena memang riba ini dia e, kalau bahasa medannya memang lemak dia kalau dia dibicarakan tuh lemak sekali nikmat ya? nikmat nah semakin lalu semakin nikmat gitu ya nikmat dalam dosa ya, ya nikmat dalam dosa jadinya <tuh> mau Insan itu. Juga kebiasaan anak-anak muda untuk seperti keluar di waktu subuh gitu saat mereka berkumpul antara antara laki-laki dan perempuan kadang duduk-duduk di pinggir jalan ngeliatin orang itu bisa berpengaruh kepada yang kelima yang tadi yang memandang dengan syahwat. Ya, itu termasuk juga bagian yang kelima tadi adalah another bi syahwat yaitu memandang dengan syahwat. Memandang dengan syahwat, mohon maaf kalau secara kalau secara fikihnya kalau kita buka kitab-kitab fikih hal-hal yang membatalkan yang menghancurkan pahala puasa adalah another bi syahwat memandang dengan syahwat itu yang menghancurkan pahala puasa itu memandangnya meskipun dalam keadaan halal kepada yang halal yang kita pandang istri sendiri istri sendiri termasuk termasuk apalagi kepada yang haram yang nah. halal saja menghancurkan pahala puasa apalagi yang haram oleh sebab itu seharusnya sebelum Ramadan hati-hati jangan kawin dulu Sebul ketika bulan <coughs> Syaban ketika bulan, bulan Rajab jangan kawin dulu tahan dulu ini nanti itu untuk syaban. jomblo nih berarti saya iya, ini jomblo ya, iya, ini juga saran untuk jomblo ya saran untuk jomblo kalau mau nikah itu jangan cari-cari bulan sebelum Ramadan karena nanti takutnya pantang kena senggol sedikit. Nah, jadi, jadi nah, 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 karena maaf, maaf ya namanya baru kawin sebulan masih seger-seger nengok istri, kan ya. Nah, dua bulan masih seger-seger, tapi kalau udah setengah tahun kan uh, udah biasa aja kan ya. Rasanya meskipun ya ada cinta, tapi kita bisa lebih menjaga kalau misalnya sudah sudah beberapa saat ya baru masuk Ramadan. Kemudian nusantara kita melihat di masyarakat-masyarakat kita umumnya tidak 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 mendustakanlah Said. Banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak menutup aurat, berpuasa tapi melalaikan salat. Bagi mereka berpuasa itu hanya tren ini. Bagaimana? Setapakah memang Ramadan itu tidak berkesan bagi mereka atau gimana, puasa ya ninggalkan salat. Nauzubillah min Puasa masih juga mengumbar aurat. Nauzubillah Pastinya meninggalkan sholat, tarikus sholat itu adalah dosa paling besar. Bahkan bisa menyebabkan seseorang tersebut meskipun dia meninggalkan sholat itu cuma sekali. Itu penyebab yang besar untuk dia masuk dalam neraka. Nerakanya Allah Ta'ala na'udzubillah. Tapi sebenarnya berhubungan dengan puasa, meninggalkan sholat sebenarnya dalam hukum fikih tidak ada hubungannya. Tapi rasanya kurang berfaedah lah. Apa namanya puasa yang dia jalani apabila dia masih meninggalkan sholat kewajiban sholat. Padahal ya puasa itu wajib Sholat juga juga wajib bahkan lebih utama akan ditanyakan oleh Allah Taala nanti di hari kiamat adalah tentang sholat ya tentang sholat terlebih dahulu ditanyakan ya meskipun uh, tidak meremehkan misalnya ada orang yang dia puasa tapi nggak sholat jangan menghina jangan dihina jangan dicaci jangan dimaki tetap doakan kebaikan karena ada kisah ini kisah cukup panjang kisah, kisah seorang pencuri kisah seorang perampok besar yang dia memimpin perampok anak buahnya banyak untuk merampok kafilah dagang yang lewat yang melewati suatu desa suatu kampung yang dia kuasai tapi dia suka puasa nah, tapi kelebihannya suka puasa dia orang yang nggak sholat dia perampok dia penjahat ya suka merampok hartanya orang banyak tapi dia satu kelebihannya suka puasa Fa subhanallah dengan berkat puasanya itu suatu hari dia taubat kepada Allah Taala dan dia menjadi lebih baik lagi Artinya sekecil apapun amal soleh itu suatu saat akan memberikan manfaat. Ya, ya, akan memberikan ya. manfaat. Begitu seperti salat. Ya, inna salata tanha 'anil wal munkar. Meskipun dia saat ini dia ini perbuatan buruk dalam keadaan dia salat, dia buat, buat, buat buruk, buat kesalahan, buat kejelekan. Tapi suatu saat nanti insyaallah salatnya akan mempengaruhi kebaikan kepada dia nanti. Tapi termasuk kewajiban kita untuk mengingatkan mereka. Kewajiban ya. kita untuk mengingatkan. Gitu juga yang buka aurat tersebut. Jadi, Ya, apalagi perempuan naudzubillah min Maka seharusnya untuk lebih kita jaga yang punya anak perempuan, yang punya keluarga perempuan, terus dalam memberikan nasihat kepada keluarga untuk supaya lebih selamat kita keluarga bersama-sama masuk dalam surganya Allah taala. Ini salah itu kurang lebihnya. Kemudian saat kalau kita melihat uh, di tengah masyarakat kita terkadang ada juga orang-orang tua yang mengajari anaknya puasa setengah hari itu gimana, Ustaz? Ah, itu itu pelajaran yang cukup baik itu dari orang tua kita dulu meskipun mohon maaf orang kita orang tua kita dulu mungkin uh, jarang pengajian di daerah beliau beliau dulunya ya susah ngaji susah menjadi taklim tidak seperti kita alhamdulillah di mana mana ada ngaji ya tapi meskipun mereka rasanya jarang pengajian yang dibuat di di perkampungan mereka di tempatnya mereka tapi didikan didikan ulama itu masuk secara pelan pelan diantaranya adalah puasa setengah hari bagi anak anak kecil ya bukan berarti kita mengokekan meng mengadakan dalam syariat puasa setengah hari tidak iya, iya. tapi adalah untuk bentuk pengajaran kepada anak latihan ya, nah, latihan karena mereka pastinya kan uh, ada ketiga sanggupan berapa jam saat mereka itu gak sanggup jadi boleh setengah, -setengah hari Awalnya misalnya dia baru usia 2 tahun, 3 tahun, coba dilatih puasa sampai jam 10, nanti ah, uh, uh, tahun depan dia sampai jam 12, tahun depan lagi, ya, yeah. uh, sampai nanti betul-betul sehingga ketika usia 10 tahun dia bisa sempurna kuasanya. Dimulai dari kecil sih, dimulai dari dini misalnya itu. Itu juga mempermudah mempermudah agar supaya melatih ya, orang anak tersebut yang anak belum, tersebut. Balik gitu ya, ah. belum memiliki kewajiban untuk berpuasa ya, tapi mereka sudah dilatih jadi Juga kita melihat juga di kadang-kadang saat di bulan Ramadan ini malah semakin marah itu saat jualan-jualan makanan atau apa itu itu <tid> <saya. tid> ya. gimana sih <saya>? ya. <tid> malah memancing ini orang yang puasa jadinya ngelihat makanan nih. selera walaupun memang sebenarnya itu godaan juga ya saya. harus ya. ditahan juga saya. ya, alhamdulillah la lah itu uh, harus pandai-pandai kita menghormati bulan Ramadan ini karena gak disebutkan di antara siksa yang paling pedih itu adalah uh, tidak menghormati Ramadan huh? enggak cuma kila kila li rojulin disebutkan dalam uh, dalam hadis seorang itu dipanggil nanti di hari, di hari kiamat seorang anak muda dipanggil di hari kiamat ya para wal malaikat yadribuna wa yasukuna malah malaikat itu memukul-mukul dia dan diseret dia menuju neraka itu orang tadi ditanyakan maka, maka apa dosanya dia kok sangkin kok setiap sepanjang jalan menuju neraka dia disiksa para malaikat malaikat jawab nih dosanya ya ketika dia ketika datang bulan suci Ramadan fantahahurmatal Muslimi bulan Ramadan dia tidak menghormati kehormatan bulan Ramadan ya jadi dianggapnya seperti hari biasa ya nah, makan sembarangan atau segala Rokok, macam merokok sembarangan duduk-duduk di kopi-kopi minum et manis dingin nih oh, getar apa goyang juga nih imannya orang yang puasa mengganggu kan, gitu ya. Ya, mengganggu orang, orang yang puasa ya. itu. Ini. Ya. Ini tidak menghormati bulan suci Ramadan semisal ini nih Ya. Jadi uh, ini diantara kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi pada masyarakat kita. Anak kecil kita usaha untuk kita didik untuk bisa bisa puasa. Eh masa orang tuanya yang nggak puasa kan gitu ya? Orang orang tuanya yang sekarang nggak puasa. Nah <tuh> Jadinya <tuh> mereka malah mengajari yang buruk ya. Iya malah mengajari yang buruk kepada generasi generasi berikutnya. <tuh> Juga reklame reklame, reklame reklame televisi di bulan Ramadan tuh lebih sering tuh yang segar segar sirup apa nah. itu. Padahal, pada masih siang hari itu termasuk tidak menghormati atau diperbolehkan, iya termasuk sebenarnya termasuk itu hal-hal yang sekiranya memancing keinginan nafsu syahwat ya itu sebenarnya uh, harus kita cegah seharusnya ketika ramadan. mohon maaf kayak tadi kita sebutkan sama istri saja mandangnya saja hmm. adalah bisa menghalang, membatalkan Pahala suci pahala puasa ramadan, apalagi bukan kepada istri, apalagi mandang bahkan sebutkan dalam kitab fikih hal-hal yang makruh puasa itu adalah uh, merasa uh, merasa lezat merasa nikmat dengan pendengaran hal-hal yang bisa didengar ya kemudian penglihatan masmu'at dan juga pendengaran eh, pendengaran penglihatan dan juga apa namanya itu ya pendengaran penglihatan dan juga um, masmu'at yaitu ciuman maksudnya lezat, lezat dalam hal yang haram gitu sir? enggak Maksud, lezat, lezat, kita merasa merasa seger gitu ya dengan suatu pendengarankah penglihatankah atau penciuman. Contoh oleh itu minyak wangi, ah ada minyak wangi. Minyak wangi ketika Ramadan itu makruh digunakan. Karena apa? Menyebabkan kita segar. Nah, ini dalam makruhatul shaum ya. Makruh-makruhnya puasa. Penciuman, ya. Nah, penciuman puasa ketika Ramadan di siang Ramadan maka makruh mencium minyak wangi. Karena membuat kita segar. Gitu juga dengan pendengaran. Gitu juga dengan meskipun hal-hal yang mubah tapi membuat kita segar gitu ya. Ah, tapi Allah alam apakah termasuk juga maknanya ketika Ramadan? Eh, belanja ke pusat perbelanjaan, Negerakan matang Masa. atau tidak? Ya, <laughs> mungkin, <laughs> ah, mungkin bisa termasuk juga ya. Oleh saya itu disarankan, kalau sekiranya eh, perlu beli baju pakaian baru ketika di Lebaran, untuk Lebaran, untuk istri dan anak, keluarga, itu sepantasnya seharusnya beli beli baju tersebut itu di di bulan Sya'ban lah di akhir akhir Sya'ban belikan semuanya sehingga ketika masuk Ramadan nggak tersibukkan dengan itu lagi yang jadi masalah Sat, THR keluarnya di Ramadan saat ah, iya, <laughs> THR keluar di Ramadan jadi orang <laughs> nunggu ya jadi orang nunggu, nunggu nunggu punya duit dulu baru belanja gitu itulah ya, pandenya pandenya apa nih orang supaya merusak Ramadan kita jadi ini ngeluarkan THR tuh ketika Ramadan kan ya? Banyak sekali berarti kesalahan-kesalahan ya. So. Itu yang gini. Mudah-mudahan, mudah tapi kita nggak nyerah dalam menyampaikan kebenaran, iya kan ya? Okay. Kita nggak nyerah untuk untuk ngajak orang kepada kebenaran, yang kebaikan. Itu semua adalah untuk uh, untuk kemaslahatan kita semuanya. Alhamdulillah, so. sebenarnya masih menarik sekali pembahasan, tetapi so. mungkin waktu kita padakan sampai sini karena ini beberapa saat menjelang berbuka puasa. So. Insyaallah nanti kita sambung di. Kesempatan-kesempatan lainnya, baik, baik. demikian kepada para pemirsa yang telah menyaksikan ini. Kami mengucapkan jazakallah khairan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. insyaallah Amin. nanti kita akan bertemu lagi di waktu-waktu berikutnya. Jangan lupa dukung channel Majelis Talim Ta Darussafa dengan mensubscribe YouTube Darussafa TV dan Facebook. Darussofa TV, Majelis Ta'lim Ta Darussofa Medan dan berikan bintang terbaik Anda di Facebook Majelis dan Majelis Ta'lim Darussofa Medan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.